Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pimen YT. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara edit foto menjadi kartun animasi. Baik, langsung saja. Download terlebih dahulu aplikasi ToonMe. Langsung di Google Play Store. Nah, di sini ToonMe Kartun. Kalau kita sudah download dan install, langsung saja buka aplikasinya. Nah, di sini ada dua pilihan, yang top dan trending. Di sini banyak sekali efek-efek yang bisa kita gunakan. Baik, untuk yang pertama kita buat terlebih dahulu foto yang akan dibuat seperti kartun. Nah, di sini tinggal pilih saja sesuai keinginan kita mau pilih yang top atau trending. Sini saya pilih yang trending. Nah, sini saya ingin menggunakan efek yang ini. Langsung saja diklik. Nah, setelah itu masukkan foto kita. Nah, seperti ini. Di sini ada tiga pilihan, mau yang seperti apa? Nah, saya pilih yang agak panjang. Langsung klik panah yang warna hijau. Nah, tunggu sampai processing selesai. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan bentuk wajah kita. Nah, ini saya pilih yang ini. Hampir selesai. Nah, jadi tampilannya seperti ini guys. Di pojok kanan bawah ini ada icon plus yang warna hijau. Nah, kalau diklik di sini ada tiga pilihan. Yang pertama animasi, efek, dan add your text. Nanti ketika kita ingin memberikan teks, langsung klik situ. Nah, jika kita sudah puas dengan gambar ini, tinggal di save. Jadi seperti itu. Tinggal di save. Tapi kalau kita ingin menambahkan efek-efek yang lain, nah tinggal klik yang add effect. Karena saya fokus dengan foto yang dibuat seperti karakter kartun, jadi ini bisa dikatakan udah selesai guys. Dan kalau kalian tidak suka dengan efek ini, bisa pilih efek-efek yang lain. Terus kalau kalian ingin menambahkan efek-efek yang lain, di sini ada art and effect. Nah, di sini banyak pilihan. Fashion makeover, terus nah tinggal ada border, ada draw art background dan lain-lain. Tinggal kalian tambahkan. Nah, misalkan di sini border. Nah, di sini tinggal tunggu proses. Nah, maka di sini ada backgroundnya. Nah, kita buat simple aja di sini. Tapi kalau kalian ingin fotonya lebih bervariasi, tinggal tekan edit dan efek itu. Jadi kalau sudah, kita tambahkan teks di sini. Pimen YT. Jadi seperti ini. Setelah itu gambar.
Nah, sudah jadi guys, tinggal simpan. Di pojok kanan atas itu ada titik tiga, tinggal save to device. Nah, di sini ada watermarknya, di bawah tinggal download. Nah, maka gambar yang sudah kita buat tadi atau yang sudah kita edit itu sudah selesai. Coba kita lihat di galeri. Nah, di sini. Nah, maka foto yang sudah kita edit tadi sudah selesai dan ini tampilannya. Dan untuk yang kedua, di sini saya akan membuat foto yang bisa bergerak. Nah, di sini tinggal pilih. Nah, di sini tinggal pilih efeknya untuk membuat foto nanti hasilnya bisa bergerak. Nah, jadi seperti ini. Di sini kan ada efek yang gerak-gerak, guys. Nah, jadi seperti ini. Nah, coba kita masukkan fotonya. Setelah itu klik panah. Tunggu proses hingga selesai. Nah, tinggal pilih sesuaikan dengan bentuk wajah. Setelah itu tunggu processing. Hampir selesai. Setelah itu, nah, maka foto yang kita tadi ini bisa gerak-gerak gini, tinggal kasih teks. Sudah, tinggal save. Save to device. Download. Nah, video sudah tersimpan. Coba kita buka di galeri. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka akan gerak-gerak. Nah, kalau yang satunya ini kan formatnya JPEG atau foto, di sini video, guys. Jadi seperti ini. Nah, mungkin itu saja tutorial cara edit foto menjadi seperti kartun animasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.